memberikan bantuan kepada kita, karena yang berdampak sebetulnya tidak hanya Damri saja, tapi juga Transmetro Bandung juga ini akan mengalami penurunan penganggaran di tahun 2022 yang cukup besar, sehingga ini juga harus memberikan, artinya harus kita dituntut untuk berimprovisasi sehingga pelayanan tetap beroperasi. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.